الحمد لله الحمد لله الذي يسر طريق العبادة للعباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخلها ليوم التناه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول أشرف العباد والسبحان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di Mesir adalah Imam Syafi'i ketika itu sedang berdialog dengan murid kesayangan beliau Imam Muzani dalam sebuah majlis. Ketika mereka asyik berdialog di tengah-tengah mereka bercengkrama, tiba-tiba datang dari pintu majlis seorang laki-laki. Orang laki-laki ini berpakaian kusut tanpa seusai berpergian jauh. Penampilannya lusuh menandakan orang laki-laki ini punya banyak masalah. Jalannya gontai tidak bertenaga pun wajahnya melusuh penuh haram. Langsung saja orang laki-laki tersebut menghadap sang imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sang imam. Ya imam, labaik. Bolehkah aku mengganggu waktumu sebentar imam? Sebab aku ingin curhat sedikit imam. Oh boleh, silakan. Gerangan apa yang terjadi? Begini imam, hidup saya imam setiap hari dirundung masalah imam. Kelihatan dari wajah kamu. Bukan begitu imam. Habis gimana? Saya dan keluarga saya setiap hari penderitaan tidak pernah berujung imam. Hari ini penderitaan datang, besok pergi berganti duka, duka hilang berubah musibah, musibah sirna beralih masalah imam. Maksudnya gimana? Begini imam, contoh imam anak saya imam. Setiap hari kota ganti aja sakitnya. Kalau hari ini yang besar sehat, besok yang kecil sakit. Yang sakit sembuh, yang besar kambuh imam. Begitu terus imam. Lantas yang paling saya pegel imam, istri saya imam, jago banget utang. Jaga utang. Iya imam. Setiap bulan apa aja ada barang baru. Perabotan baru boleh utang. Pakaian baru boleh utang. Bahkan saking doyannya utang istri saya imam, jajan cireng masih utang imam. Berarti parah bulan istri pak. Begitulah imam. Saudara kerja. Kerja saya imam. Gaji saudara berapa? 5 dirham.
dinar. 5 dinar. Iya ya. Hadirin, 5 dinar itu 1 dinarnya 2 juta. Jadi kalau 5 dinar 10 juta nih orang gaji. Sebuah gaji yang sangat fantastis ketika itu. Bahkan hari ini gaji itu relatif sangat besar. Gaji 5 dinar keluarga Anda berantakan. Iya Imam. Kalau begitu besok kamu pagi ngadep manajer keuangan. Loh, jangan saya minta kaspor Imam. Kalau itu setiap hari udah saya lakukan, malu saya kalau kaspor terus. Yang nyuruh kamu kaspor siapa? Dan terus saya ngapain ke manajer keuangan? Kamu minta mulai bulan depan gaji kamu diturunin. Diturunin Imam? Iya. Masya Allah Imam. Bulan-bulan kemarin hidup saya udah kayak neraka Imam. Ini saya harus diturunin gaji saya. Iya. Berapa Imam? 1 dinar. 1 dinar? Iya. Masya Allah. Ini karena sang Imam adalah seorang ulama. Ulama zahir batin ulama. Dan orang-orang guru sangat taat pada murid, pada gurunya. Maka kepala tanggung adalah bismillah percaya sama guru. Berangkat dia besok pagi. Selamat pagi, Pak. Bismillah. Pasti mau ngutang ya? Bukan, Pak. Kenapa? Ngapain pagi-pagi datang ke sini? Dengerin ya, Pak. Catat baik-baik. Kata orang laki-laki. Mulai bulan depan, gaji saya tolong diturunin, Pak. Diturunin? Iya, Pak. Kamu mampu? Enggak, Pak. Saya sampai. Beneran kamu? Bener, Pak. Berapa yang diturunin? 1 dinar, Pak. 1 dinar? Iya. Jadi bulan depan gaji saudara 1 dinar jadi 4 dinar? Betul, Pak. Luar biasa nih kamu nih. Banyak karyawan buruh hari ini malah minta naik gaji. Bahkan sampai demo ke istana. Kamu minta turun gaji kamu? Iya. Ini ada 100 karyawan, perusahaan bisa cepat nambah cabang mungkin. Udah Pak, pokoknya saya turunin aja 1 dinar. Baik kalau begitu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Gak lama kemudian datang lagi ke Imam Syafi'i. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Gimana saudara hidup kamu? Alhamdulillah Imam. Rada mendingan. Mendingan gimana? Ya alhamdulillah, anak-anak saya sudah sehat semuanya, Imam. Terus? Tapi istri saya nih, Pak Imam, masih doyan banget utang. Bahkan saya, Imam, setiap hari kadang-kadang kempes-kempes, bahkan uang itu gaji saya sudah habis. Dapur sudah serang, Imam. Tidak jarang saya berangkat kerja harus pinjam sama sini, Imam. Berarti masih parah hidup kamu. Begitulah, Imam. Ya kalau begitu besok pagi kamu datang lagi ke manajer keuangan. Waduh, jangan suruh saya minta naik lagi, Imam. Kemarin saya minta turun, sekarang minta naik. Saya malu, Imam. Yang suruh minta kamu naik gaji siapa? Terus saya ngapain ke sana, Imam? Kamu minta turunin lagi gaji kamu. Turunin lagi, Imam? Iya. Masya Allah, Imam. Kemarin saya udah mabok, Imam. Lantang pelinting hidup saya, Imam. Ini harus diturunin lagi gaji saya. Iya. Berapa? 1 dinar. Baik kalau begitu dah. Kepala tanggung yang terjadi biar terjadi kata orang laki-laki. Berangkat besok ngadep manajer uang. Selamat pagi Pak. Ah, lo lagi pasti minta naikin gaji kan? Enggak Pak. Ngapain sih? Catat nih Pak, dengerin baik-baik. Apa? Tolong gaji saya turunin lagi. Turunin lagi? Iya Pak. Wah benar gila ya. Orang-orang mau minta naik gaji lo malah turunin lagi? Iya Pak. Benar? Benar. Berapa? 1 dinar, Pak. Oh. Baik. Jadi gaji saudara 3 dinar? Iya, Pak. Udah, mulai bulan besok gajinya orang 3 dinar. Minggu berganti bulan-bulan seterusnya beberapa bulan kemudian datang lagi kepada Imam Syafi'i. Luar biasa. Kedatangan yang kedua ini orang ini berubah drastis. Penampilannya jadi necis, rambutnya kerimis, jalannya penuh optimis. Badannya sehat, atletis, bahkan senyumnya sangat manis. Datang kepada sang imam, assalamualaikum. Sapaannya juga gagah. Waalaikumsalam. Ya imam, alhamdulillah imam. Alhamdulillah gimana? Hidup saya berubah sudah imam. Berubah gimana? Anak udah gak sakit imam. Istri juga udah lama premutan. Bahkan saya punya simpenan sekarang imam. Banyak saya simpenan saya. Alhamdulillah.
Masya Allah. Imam Muzani yang sedari awal mengikuti proses ini bingung dengan nasihat sang imam. Dia pikir imam itu mendoakan Allahumma arzuqhu arzaqan katsiran. Dia pikir imam mendoakan anak orang ini dengan ya Allah berikan rezeki orang ini yang banyak, karena doa imam dijawab. Tapi enggak. Justru nasihatnya seperti itu sehingga mendorong Imam Muzani untuk bertanya kepada Imam Syafi'i, ya guru ada apa? Tolong jelaskan nasihatmu yang aneh ini. Ini baru saya dapat nih guru. Begini misalnya, hidup itu yang penting itu bukan banyak harta, bukan tinggi jabatan, bukan besar gajinya, bukan banyak hartanya, bukan. Hidup itu yang penting berkahnya misalnya. Orang ini gaji 8 dinar, 5 dinar, tapi tanggung jawab ringan, pekerjaan sedikit. Mestinya orang ini haknya cuma digaji 3 dinar misalnya, yang 2 dinar menjadi hak orang lain. Bagaimana tidak? Kerja 8 jam, 1 jam dipakai buat kerja, selebihnya buat main game online. Kerja 1 jam, selebihnya dipakai buat chattingan, buat WA, buat update status. Bahkan orang ini digaji di perusahaan satu, kerjanya untuk perusahaan yang lain. Bagaimana mau hidup, mau berkah Muzani? Lantasnya orang ini 3 dinar haknya, yang 2 dinar menjadi hak orang lain. Lalu sang imam membacakan sebuah syair, jamal haram walal halali fayaksuro, dakhulal haram walal halali fabaksuro. Orang mencampurkan yang haram kepada yang halal, berharap harta yang menjadi banyak. Tetapi ketahuilah, bercampurnya harta yang haram ke dalam yang halal justru akan merusak yang halal. Oh begitu imam. Iya. Makanya hadirin, jangan bangga kalau gaji besar, pekerjaan sedikit, tanggung jawab ringan. Barangkali masih banyak hak orang lain dalam gaji kita. Dan jangan bersedih kalau gaji sedikit, tanggung jawab besar. Allah pasti akan menggaji dalam bentuk yang lainnya di dalam tempat lain. Bisa dalam rezeki yang tidak terduga, anak yang sehat, keluarga yang damai, tentram, kehidupan yang berkah. Oleh karena itu hadirin, gak perlu bersedih hati kalau kita gaji kecil tanggung jawab besar. Gak perlu iri orang yang kerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, tapi dia kerjaannya lebih ringan. Gak perlu iri dengan orang yang tanggung jawab ringan, kita kerjaan banyak, tanggung jawab besar, tapi kok banyakkan dia gajinya. Gak perlu iri, karena Allah pasti akan menggaji orang tersebut. Apapun usaha dan hasilnya, Allah akan menggaji sesuai dengan usaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala ahli tawaatika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal bala wat ta'awud wa jami' al amrah wa mawt al fajr wal munkar wal baghy wal baqa wal jabba wal syuf al mukhtalifa wal shadaid wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.